Oke lah semuanya, balik lagi di Ninja Heroes Era. Di video kali ini kita akan mereview salah satu F2P yang ada di server tua, di server 1, server paling sepuh. Dan kita akan coba lihat juga bagaimana sih keadaan F2P di server tua. Apakah semakmur yang kalian lihat dan yang kalian pikir gitu. Dan ya, kalau kita coba lihat di sini sekilas aja guys ya. Ini levelnya bisa aku katakan cukup rajin dia, karena kalau kubandingin sama punyaku, lebih rajinan dia gitu. Punyaku aja baru level berapa ya? 83 atau 84 gitu guys. Dia udah 86, mantap jiwa. Dan CP-nya itu udah tembus 62.000. VIP 0 ya, bisa tembus 62.000 kayaknya ya cukup oke lah. Tapi apakah 62.000 itu bisa dikatakan baik? Nanti kita coba review juga seperti apa deploy-nya guys. Di sini kalian bisa melihat ada dua UR yang berkeliaran, ada si Hamura sama ada si Menma. Untuk si Menma mungkin dia dapat gratisan dari nukerin kartu, dan untuk Hamura mungkin dia baru aja ngegacha. Dan di sini juga ada si Madara, sorry, TTM, Tetals Madara ya. Kemungkinan dia juga dari gacha, nggak mungkin dia dari spender. Sorry, kebalik, nggak mungkin dari gacha, pastinya dari spender gitu. Berarti ya total-total ini akun udah nge-spend 40.000 gold untuk dapetin 2 UR tadi. Nah, langsung aja kita coba lihat mulai dari rank listnya dulu deh. Dia di CP ranking 400-an ya. Untuk F2P sih ini ngeri sih, cukup tinggi lah. Menurutku cukup tinggi lah ya. Server 1 soalnya cuy, server 1 kalian tahu sendiri lah. Ini aja nggak jam-jamnya rame gacha gitu, notifnya udah pada berhamburan kan. Gimana kalau pas TB atau pas pergantian spender, wah itu notifnya nggak berde-berde cuy, sumpah dah asli. Oke, untuk levelnya dia harusnya cukup tinggi sih ya, di 100 besar mungkin, 200 ya. Karena di server 1 ini udah banyak banget yang tamat level ya. Entah nanti bakal ada level 101 atau enggak ya, siapa tahu bisa itu di upgrade gitu ya kan. Nah, kita coba gacha gratisan dulu deh. Untuk F2P mah gacha gratisan dapat S aja itu udah bagus banget sih. Oke. Ini udah daily kan, harusnya udah daily sih. Biar kita dapat S aja, ini udah suatu hal yang sangat baik ya. Dan ya, aku kepo sama power murninya sekarang itu di angka berapa. Bentar deh, kita ke klan dulu ya. Semoga klannya nggak ada nomor HP lah. Oke, nggak ada nomor HP. Oke, dia join di Deus ya. Bentar, dia dengan nickname ELZ ya, level 86. Dan dia total power murni yang sekarang itu 35.000 ya. Oke, 35.000. Aku belum lihat ya F2P, bener-bener F2P lebih dari 40.000. Itu baru satu orang, baru satu player sih setauku, yang apa, anak klanku di server 10. Dia F2P udah nyentuh 40.000, dan sampai sekarang aku belum lihat lagi sih ada F2P yang lebih dari 40.000 CP-nya. Mungkin di antara kalian yang nonton ini dan kalian bermain F2P di server berapapun yang CP-nya lebih dari 40.000 VIP 0, silahkan komen deh guys. Kalian luar biasa sih. Oke, ini CP-nya murni 35.000. Langsung aja kita coba lihat deploy-nya deh. Deploy-nya seperti ini. Oke, untuk line up-nya dia pakai Menma, Hamura sama TTM ya, udah pasti sih. Karena itu baru ninja UR yang dia dapetin duluan gitu. Oke, di sini kalau aku lihat didominasi sama deploy-deploy lama ya. Ada 3 Sanin, LLP ya kan. Itu kan deploy-deploy lama ya. The First, Cell of the First. Terus ada Roku Demepet. Nah, ini mulai deploy baru guys. Ini ada KDS kan, Kakak sudah besarin kan. Senju Clan ini juga deploy baru, tapi ninjanya tuh ambil dari ninja-ninja lama. Kayak Tobirama kan dulu kan nggak ada deploy-nya kan, dibilang ampas gitu ya kan, aibnya SS zaman dulu. Dan sekarang dia udah dapat deploy 20% pula HP. Ini yang sedikit ngangkat ini ya, ngangkat HP deploy dari akun ini guys. Terus ada Perfect Clone juga. Oke, kita coba bahas dulu total deploy dari akun yang ku review ini milik ELZ ini guys ya. Jadi total deploy yang udah dikumpulin, yang udah dibuild, ada attack-nya 28%, defense-nya 11%, HP-nya 69%, dan agility-nya 18%. Ya, kalau kita lihat dari keempat angka yang udah aku sebutin tadi, itu yang paling menonjol hanya ada di HP.
ya menurutku wajar, karena dengan racikan seperti ini dapat deploy 69% HP itu udah cukup lumayan lah ya, nggak kuatakan bagus tapi udah lumayan. Karena mau gimana lagi guys ya, satu slot ninja utama itu nggak ada deploy-nya, bisa dikatakan tuh ya udah yang makan slot deploy ya ketiga ninja utama ini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya orang pengen ngikutin meta ya kan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi di sini ada yang membuatku cukup menarik lah ya, karena di sini ada step sister yang dimana ini deploy-nya bagus loh, attack dan agility 9%. Harusnya ini akun bisa masukin step sister ini ke deploy-nya. Dan ada grand doctor juga, ini juga bisa masuk ke line up. Forbidden egg kayaknya nggak dulu deh, brother sister juga kayaknya nggak dulu deh, ini cuma defense. Terus ada satu lagi tadi kalau nggak salah. Oke, aliansi shinobi ini nggak terlalu cocok, atau bisa aku katakan nggak terlalu worth it juga guys ya, karena emang ini bisa dibilang itu hanya menuhin slot doang guys. Bayangin aja ini 5 ninja ini cuman menuhin slot doang kan, dapatnya 8%. Iya bener semuanya sih all gitu, tapi untuk meta sekarang kayaknya nggak terlalu bagus ya guys ya. Perfect clan, sejuk clan, reko di mepet, ini ketiganya masuk, mantap jiwa. Tapi guys, kenapa kok ini akun nggak pakai step sister? Jadi jawabannya karena ini satu line up deploy semua ini tuh ninja yang paling sentral, bisa kukatakan itu ada di Jiraiya. Yes, Jiraiya. Jiraiya di sini bisa kukatakan ninja yang paling sentral karena kenapa? Karena dia ada beberapa deploy. 3 Sanin, Love Love Paradise, dan ada Perfect Clone. Dan ini deploy-nya bisa aku bilang ya lumayan lah ya. Ini ngasih 7%, tapi 7% ini menurutku dikit deh, dikit banget. Untuk sekarang HP 7% tuh dikit banget guys. Terus kalau emang mau diganti sih sama susah sih guys ya. Ini emang susah. Ini soalnya 3 Sanin, Tsunade, Jiraiya sama Orochimaru, ketiga ninja utama ini aja, ketiga ninjanya ini aja ada deploy-nya semua sinkron ya. Jadi satu dengan yang lain itu saling berkaitan gitu loh. Maka dari itu mau ngelepas satu ninja aja itu mikirnya cukup ini ya. Mungkin dari banyak yang nonton bisa bantu juga ngeracikin deploy untuk ownernya ini. Ya itu mungkin bisa dibilang ya terima kasih lah kalau memang ada nanti. Nah oke, sekarang kita langsung aja bahas ninja-ninjanya. Nah di sini kalau kita lihat ada 3 UR. Dan kalau kulihat juga ada cukup banyak sih ninja cadangannya. Untuk kelas F2P di sini udah lumayan sih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7. Tapi ini ada yang level 80, mendekati lah ya. Lah lumayan lah guys ya. Ini pun udah bisa dipakai bermain hampir 4 tahun lah. Bayangin aja, ini akun aja main sekitar 1 tahun ya. Ini baru kepakai ini doang loh. Baru kepakai ya 1, 2, 3 ya inilah ya, dikit lah ya. Nanti kalau udah tambah lama kan ninja-ninja tambah banyak juga kan. Itu nanti bisa dipakai untuk gantiin Kaguya, SPM, Kawaki juga kan. Bisa aku bilang ninja cadangan 8 biji atau 7 biji tadi itu udah bisa kepakai cukup lama lah. Mungkin sampai 3-4 tahunan ini masih cukup oke. Untuk F2P ya, untuk F2P. Bukan untuk yang main VIP 1. VIP 1 aja udah beda lagi guys. Karena mereka ada chance lebih untuk dapetin ninja-ninja baru juga kan. Jadi seperti itu. Oke, kita balik lagi. Yang pertama kita coba bahas Mianmanya dulu. Udah bintang 1 dan polosan. Bener, baik dugaanku dia dapetnya dari exchange. Oke, bener ya. Di sini kartnya udah ganti jadi 500. Berarti dia baru aja claim si Mianmanya ini dari card. Bener. Nah, kita balik lagi di sini. Ya, dia pakai 3 triple S gear. Tapi belum ada yang maksimum triple S gear-nya ya. Oke, untuk satu ini shuriken 86 ya. Harusnya di angka 36 dong. Harusnya di angka 36, 236 ya ini. Sorry, salah deh. Satu, berapa sih anjir, aku malah lupa guys. Harusnya ini 236 ya, bukan 221 ya. Mentoknya 236. Oke, untuk atributnya seperti ini ya, ini menurutku normal banget sih. Di level 86 cukup normal. Ya, di sini skillnya ya yang kulihat ini dia masih pakai Power of the Nine. Kemungkinan besar ini karena goldnya juga terbatas, jadi dia masih pakai apa adanya. Yang sedikit unik di sini dia pakai Frozen Technique. Bisa aku bilang ini skill gak cocok pakai banget.
ya biarpun di sini nggak ada tanda panah ke atas atau ke bawah. Setidaknya skill ini tuh bisa naikin attack ya di sini ya. Tapi kalau kita lihat dari cakranya di sini nggak cocok, nggak ada yang cocok bahkan ya. Water, bahkan frozen technique aja dipakein ke water itu nggak cocok karena ke counter sama tanah. Di sini ada counter dari tanah kan, counternya dari air ya. Maka dari itu nggak cocok. Paling cocok itu dipakein ke tanah memang skill ini. Aku berharap sih nanti bakal ada skill yang tipenya tuh kayak mirip-mirip frozen technique tapi bisa keluar dua kali ya. Semoga aja nanti siapa tahu dibikinin sama GM. Dan di sini dia belum gacha summon tapi udah dapet SS. Waduh, kencang juga nih. Padahal ini rumor-rumornya cukup susah ya dapetin SS, TB dan summon ya. Tapi dia udah dapet, padahal dia baru aja climb ya. Oke, lanjut ke hamuranya guys. Nah, di sini hamuranya sepertinya dia juga baru aja gacha. Ini baru bintang 1, polosan. Dan udah pakai 3 triple S gear. Waduh, ini udah mentok guys. 286 udah mentok. Ininya 266 belum mentok. Dan kepalanya ini juga 271 belum mentok ya. Udah di reinforce tapi, multi meteor. Oke, kemungkinan ini dapat dari ninja yang lain deh. Untuk sepatunya 231 teman-teman. Ini belum mentok juga, kurang 5 angka lagi. Tapi udah ke-refine 3 biji, lumayan, mantap. Cakranya angin, si Hamura, mantap. Ini kalahnya kalau ketemu siapa namanya? Itachi aja ini. Lawannya Itachi ini. Oke, kalau kita lihat di sini HP-nya tinggi sini sih ya. 31.000 loh guys. Tadi si Menma 24 ya, jauh banget ya. Jauh banget guys. Lanjut untuk skillnya cocok. Bisa katakan cocok. Ini dia pakai ETP ya. Ini lagi meta-metanya sih. Tapi balik lagi ya. Kalau ada skill yang bisa keluar dua kali, saranku pakai itu aja. Dan BTW, dia kan harusnya dapat human clone ya. Nah, aku sarankan kalau nanti goldnya emang cukup, pakai aja skillnya human clone untuk gantiin ETP atau Clay. Tapi enggak deh, kalau Clay kan enggak terlalu ini ya. Aku saran ya, kalau aku saran gantiin ETP. Tapi kalau memang ownernya nanti pengennya ya ETP yang monggo banget sih. Itu kan sekedar saran gitu. Karena di apa ya, tingkatan low spender F2P itu pakai skill ini kayaknya nggak ngaruh deh. Soalnya di arena itu ketemunya bakalan yang ber-VIP gitu. Otomatis dari slot skill aja udah kalah gitu. Dari macam-macam skill aja udah kalah. Dan kalau pakai skill stun itu nggak terlalu oke deh. Apalagi bisa keluar cuma satu kali. Beda cerita kalau ini skill bisa keluar dua kali ya. Aku masih sangat menyarankan. Tapi kalau ini keluar cuma satu kali kayaknya nggak dulu deh. Lebih pakai skill damage atau tipenya itu serangan. Tapi bisa keluar dua kali. Apalagi pakai di dua skill pula. Nah itu lebih bagus menurutku seperti itu. TB-nya juga udah SS, mantap. Samanya belum, oke. Dan ini UR terakhir, yaitu ada TTM. Udah pakai dua. Oke, nice. Ini udah mentok sih. Ini belum mentok. Oke, ada 226, belum mentok juga. 236, ini mentok. Improve effect skill of multi meteor. Oke, dia pakai multi meteor, nice. Mantap. Sejauh ini mantap sih, tapi emang ini akun belum dapat time bomb ya. Emang time bomb sulit. Aku yang VIP 6 aja belum dapat time bomb, gila. Kalau F2P belum dapat time bomb ya kayaknya ya it's okay lah, biasa sih menurutku. Gitu sih ya. Dan TB-nya masih S ya. Ya ini dua ninja baru udah dapat SS. Nah, ini TTM belum dapat S ya. Baru S ya. Samanya masih pakai yang B. Oke. Kaguya kemungkinan ini ninja yang kemarin nih yang dia pakai dulu. SPM-nya plus 5, Kawaki juga. Nah, ini dia nih. Ini ya ninja-ninjanya dia, seperti inilah ya. Oke, untuk harta karunnya nggak begitu banyak, tapi kalau bisa ini, apa ya, poinnya ini dipakai ke ninja cadangan sih, biar lebih memaksimalkan aja. Untuk bahan-bahan, apa namanya, Red Gear UR, bukan Red Gear, kocak, Red Gear game sebelah, anjir. UR gear-nya, ya, mayan lah ya, 20, 22, 14, 63, refine-nya. Nice, kita coba lihat dia sampai lantai berapa ya. Aku malah nggak tahu ya guys ya. Udah dimainin sih, udah dimainin ya. Nggak bisa ngelihat kita. Oke, langsung aja kita ke arena ya. Coba ke arena. Dia ranking berapa nih? 600. Wah jauh sih guys ya. Ini jauh ya 600 ya. Aku aja seribuan. Ya ini F2P sih ya. Jangan berharap banyak sih. Apalagi di server 10 lagi. Waduh. Kita coba lah ya beberapa kali serangan. Dan ini satu layar, kelima ninja yang akan kita lawan, akan kulawan ini,
Itu levelnya semuanya di bawah akun yang kumainin sekarang loh. Oke, kita coba yang mana ya? Kita coba yang Ava Byron aja ya. Kita coba ini dulu deh. Siapa tahu bisa tipis-tipis tembus ya kan. Mantap sih. Threat. Lawan kayaknya oke, time bomb udah pasti. Bahkan double bomb ya kan. Emang, wah critical man. Oke, ini lawan juga ada murah sih. Oke, bisa menang gak ya? Oke, mantap. Ninja pertama kelar. Nice. Dan aku sedikit kasih saran juga, kalau bisa ninja terkuat itu taruh depan ya. Apalagi yang agility-nya tinggi gitu. Karena kalian bisa menang di ninja pertama, itu chance untuk menang battle saat itu lebih tinggi gitu. Jadi saranku, pakailah ninja terkuat itu di depan. Kalau enggak ya agility-nya tinggi. Ya menurutku kalau cuman agility-nya yang tinggi enggak ini juga sih. Kalau bisa ya semuanya gitu. Agility-nya tinggi, ninjanya juga terkuat. Itu lebih bagus menurutku. Ini tembus nih harusnya nih. TTM ninja terkuatnya dia harusnya nih. Bintang 2 kok dia. Sorry guys, aku sambil minum ya. Biar agak nyantai aja gitu. Oke, jadi ini kita lanjut. Sama ya, masih satu layar itu semuanya levelnya di bawah. Tapi aku pengen nyoba yang Ava Byron lagi deh. Levelnya 82. Tinggi sih itu sih. Oke. Exploding Clay. Threat. Exploding Clay. Threat. Surprise Attack. Trot. 11.000 ya. Tinggi sih itu sih. Duar. Sayangnya itu skill nggak cocok. Wah, gile. Critical ya. Wah, ini susah sih, guys. Ini susah sih. Ini susah. Oh, tapi dia pakai get. Oke, masih ada kemungkinan. Ice, aku kira masih bertahan ya. RR69 tidak bisa menyelamatkan beliau. Oke, nice. Get open. Harusnya bisa sih. Yuk, bisa yuk. Duar. Wah, OP. Harusnya menang sih, bisa yuk menang yuk. Exploding Clay. Waduh, kena tinju. Waduh, gila sih. Kena tinju, guys. Gak bisa. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi lawan levelnya yang paling rendah deh. Di sini itu ada Borax ya, atau si Eggy ya. Borax aja deh. Yang sebelah itu ada Sasuke soalnya, guys. Oke, lawan si Borax, guys. Loading Clay. Oke, dia ada double bomb. Oke, bener double bomb. Susah sih ini kayaknya. Itu ninja kedua juga. Anjir. Susah juga ya. Miss lo. Ninja keduanya juga murah lagi. Senang gak nih ya? Aduh, kalah di double bomb sih. Bener sih. Kalah slot ya. Perbedaan antara F2P dan P2W ya itu aja sih. Kalah slot. Waduh, kena ulti dulu. Wah, gila kalah ini. Berharap ini sekali ulti kena TTM langsung meninggal sih. Aduh, dia nggak ngelarin ultinya, guys. Aduh, RR juga dia. Aduh, kayaknya susah sih. Masih susah sih, ini sih masih susah. Exploding Clay, Corp Seal. Trot. 16.000, nggak bisa. Oke lah ya, mungkin gitu aja teman-teman review akunnya si LZ ini. Mungkin dari teman-teman yang ada atau yang punya akun VIP 0 dan pengen direview, silahkan chat aja. Kita coba bahas bareng, kita coba analisis bareng, kita coba sedikit apa ya, sharing bareng tentang F2P. Bagaimana kok kalian ini bisa nyentuh F2P yang bisa dibilang itu cukup tinggi lah tiernya. Jadi seperti itu aja, ini dia keadaan F2P yang ada di server 1, server 10. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih juga buat ownernya si ELZ yang mau mereview akunnya. Sorry, yang mau meminta aku untuk mereview akun dia. Terima kasih buat yang udah nonton, see you next video, mantap juga.